Usai melakukan kunjungan kerja dan mendampingi Presiden Joko Widodo selama 2 hari di Ibu Kota Nusantara, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY melihat langsung perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara. AHY juga mengatakan kesiapannya jika harus tinggal atau bermukim di Ibu Kota Nusantara dan dirinya tegaskan tidak keberatan. Ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, pemerintah, untuk terus membangun di seluruh Indonesia. Kita tahu ruas jalan yang dibangun di Kalimantan Timur ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya untuk menggerakkan ekonomi. Kalau sarana transportasi kita semakin baik, semakin mapan, maka ekonomi rakyat juga akan semakin bergerak dan insya Allah akan semakin tinggi sejahteraannya. Terakhir mas, sudah nginap di IKN tadi pagi ngapain aja, pengalamannya apa aja? Tadi malam kita nginap ya, glamping bersama Pak Jokowi dan menteri-menteri yang lain. Dan tadi kita sempat lari, jogging, menikmati pemandangan dan juga suasana yang ada di IKN. Fix siap tinggal di IKN berarti ya? Siap dong, siap. AHY juga sempat menjelaskan saat pengalaman dia menginap di glamping serta olahraga jogging bersama Presiden Joko Widodo. Iskandar Ambernahlan, Kompas TV, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur.